Selamat sore, selamat datang di proyek Jakarta International Stadium. Di sini sebelum kita mengadakan kunjungan, kita safety briefing dulu Pak ya, atau safety induction. Jadi pada proyek ini lagi ada pekerjaan berisiko tinggi Pak, yaitu ada galian, terus alat monitoring alat berat, terus habis itu ada bekerja di ketinggian, ada bekerja pada listrik Pak. Jadi saya minta tolong APD tetap dipakai pada saat kunjungan, terus diawasi orang proyek dan ikut menjaga lingkungan. Makanya dilarang merokok pada area zona merah. Pada saat ini kita berada di zona hijau Pak. Zona merahnya apabila kita sudah memasuki proyek. Saya minta tolong agar dipahami. Terus untuk fasilitas Pak, di sini ada kantor, kantor KSO, kantor owner sama MK-nya. Di sini ada musola dan kantin sama bidang pekerja ada di belakang sana. Terus pada hari ini tidak ada simulasi tangkap darurat Pak. Jadi ketika bapak-bapak mendengar suara sirine itu nyata dan kita harus evakuasi. Jangan panik, ikuti petunjuk dan arahan dari petugasnya. Kita evakuasinya di sini Pak, area sini. Mungkin cukup sekian Pak, ada yang ingin ditanyakan? Kan Pak ya? Ya, sebelum kita kunjungan, mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pada kunjungan ini kita diberi keselamatan, diberi kesehatan. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Tunggu, Pak. Teman-teman, ini rumput hybrid. Ini akan digunakan. Ini sudah digunakan di lapangan latih. Sudah digunakan di lapangan latih. Ini pula yang akan digunakan di lapangan utama nantinya. Oke. Ini luasannya. Ini dibagi dua. Potong tengah-tengah. Cara penanamannya yang berbeda. Sama-sama hybrid. Hybrid itu campuran dari rumput natural Yosia matrella dengan limontamic stock.
yang sintetisnya limon tami itu. Ini cara penanamannya adalah Zosia matrella, rumput naturalnya duluan ditabur bibitnya, baru ditimpa oleh rumput sintetis Rimonta mixto. Yang ini, yang sebelah sini Rimonta mixtonya dulu, baru ditabur bibitnya Zosia matrella. Sama-sama hybrid, cuman dua pola ini berbeda. Kenapa harus pakai mockup? Kita pengen tahu yang cocok yang mana yang bisa digunakan di Indonesia. Dan ternyata yang digunakan adalah yang ini, yang naturalnya dulu ditaburkan bibitnya, baru digelar rumput sintetisnya. Bedanya rumput natural sama rumput sintetis, yang natural itu ujungnya tajam, yang sintetis enggak. Ini bedanya. Oke. Terus nanti kalau rumputnya panjang, yang natural, ini akan dipotong setinggi sama rumput sintetis. Terus dicoba, mulainya dipantulkan. Itu standar FIFA. Ketinggian tertentu. Gitu. Kalau sekarang kelihatan aja berbeda. Nanti kalau udah gabung kita udah sama nama ijo aja. Gitu. Maintenance-nya gimana, Pak? Yang mana? Ada, kita semua peralatan termasuk. Kan ada ukurannya. Ada. Ini pertama di Indonesia kebetulan, dan baru pertama stadion Jakarta International Stadium yang menggunakan. Enggak. Kalau di Indonesia itu asli semua. Natural. Oke. Tahu ya bedanya ya. Yo, jalan aja. Oh, sekarang aja. Ya. Lepas waktu. Lepas. Kamar lepas. Ya, nangis loh, itu komentasinya loh. Kalau enggak dibantai netizen kita. Lepas satu mau pas kaki. Kaki ini. Oh, lebih sama. Kalau orang kurang natural, hanya 200 kali main kita. Oh, kalau 200-400 yang dipakai satu lagi dari kalau sentimeter dalam satu tahun mainnya, jadi artinya jadinya nggak terlalu lama mas antara permainan satu dengan yang lain. Masing-masing tribun yang ngadep ke sini 150 penontonnya, kapasitasnya yang sebelahnya juga 150. Jadi ada dua lapangan latih. Rumputnya sama seperti yang rumput saya ceritakan tadi. Jadi sama-sama hybrid, pola tanamnya adalah Zosia matrella, rumput natural dulu baru digelar rumput sintetis. Lah sedang masa perawatan. Sebentar lagi itu keluar sprinkle untuk nyiram. Yang lapangan utama juga ada seperti itu. Ya, yang lapangan utama. Belum. Nanti. Ini hari ini lagi dibahas nih di daring. Maret atau April baru bisa digunakan. Sebelum itu mereka masih perawatan. Supaya ngasih kesempatan rumput naturalnya itu tumbuh dulu. Kira-kira? 4 bulan.
akan dipakai Pak? Cuma set khususnya aja. Ya. Akses masuk stadion itu dua, satu lewat timur ini, yang satu lagi lewat barat sebelah sana. Jadi stadion itu terus ada ini ya, apa namanya, remnya gitu. Belum tahu. Ini timur.
Mas, ini lapangan utama. Ini lapangan utama, calon lapangan utama. Sekarang masih digunakan untuk merakit atap. Yang kecil-kecil ini, yang kayak alis ini, pensil alis, ini rari support. Terus yang gede-gede itu, pipa-pipa besar itu untuk rangka atapnya, rangka baja. Progres per hari Senin kemarin itu 36,727% ini tribun, rencananya kalau tadi sedang tidak ada pengerjaan kita bisa naik. Ini precast tribun. Precast tribun. Itu paling atas tuh nantinya. Precast tribun. Kalau paling tinggi sekarang bangunannya itu ada di pier head. Pier head itu yang ini Mas. Tiang-tiang ini. Ya. Paling tinggi. Tapi dari sini aja udah. Selatan, barat, utara, timur. Atapnya udah datang semua Pak? Bertahap. Rangkanya lagi dibangun nih. Bertahap. Kita
Thank you.
Thank you.